jumpa lagi di channel YouTube Wiwin Gokil. Dan kali ini saya akan memberikan tutorial tentang bagaimana caranya memindahkan teks dari dokumen ataupun dari buku ke Android kita ataupun ke dokumen Word-nya. Jadi tanpa perlu mengetik, tapi kita bisa memindahkan secepat kilat. Bagaimana caranya? Oke, langsung saja ya. Yang pertama, yang aplikasi yang kita butuhkan adalah Google Translate. Google Translate inilah yang kita butuhkan ya, aplikasi untuk memindahkan tulisan dari buku ke aplikasi Android kita. Oke, jika sudah memiliki aplikasinya, mari kita buka. Nah, seperti ini aplikasinya. Jadi di sini saya menggunakan dua bahasa saja ya, bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Sebenarnya ini aplikasi penerjemah ya, tapi jangan salah ya, aplikasi ini mampu memindahkan teks dari buku ke telepon kita tanpa harus mengetik. Bagaimana caranya? Oke, langsung saja. Di sini ada simbol kamera. Anda lihat di sini ada simbol kamera. Kita klik simbol kamera, maka akan terbuka kamera. Oke, inilah teks yang akan saya pindahkan ya. Jadi saya akan mengepaskan dulu teksnya. Setelah paskan, kita potret. Kita ulangin ya, soalnya tidak kena semua, jadi kita ulang. Nah, jika sudah terkena semua, kita pilih semua. Lalu kita klik di sini ya, ada tambah mana, kita klik di sini. Oke, bisa dilihat ya, langsung pindah ya. Ini bahasa Inggrisnya ya, kalau ini bahasa Indonesianya. Jadi jika ingin memindahkan ini ke aplikasi Word, tinggal kita klik tahan, lalu pilih semua, kita pilih salin. Terus kita tinggal pergi ke Word, aplikasi Word. Kita bikin baru. Kita pastekan di sini, cara mempastenya tinggal klik tahan. Kita pilih yang ini, tempel. Akan menempel. Jadi tak perlu payah lagi untuk mengetik ya, tinggal kita atur sendiri ya bagaimana posisi-posisinya. Tinggal diatur kan, bisa gampang. Ini di tengah contohnya, nah ini. Jadi kita tidak perlu lagi mengetik satu persatu huruf. Kalau ngetik satu persatu ya otomatis kelamaan, keburu capek, dan terlalu baper lagi. Oke, cukup sekian tutorial kali ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.